Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia organik dengan judul pembuatan senyawa alkana, di mana senyawa alkana ini merupakan suatu senyawa alifatis jenuh, ya, atau disebut asiklik. Alat bahan yang kita gunakan pada praktikum pembuatan senyawa di sini yang pertama itu ada tabung reaksi, kemudian ada mortir dan stamper, ada sendok porselin, ada penjepit tabung, kemudian ada bunsen, ya. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu ada sodium benzoat, ya, kemudian ada sodium hidroksida. Cara pembuatan senyawa alkana yaitu yang pertama-tama kita mengambil beberapa bahan, ya, yaitu sodium benzoat. Kita ambil 1 sendok sodium benzoat. Kemudian kita menambahkan 1 sendok sodium hidroksida atau NaOH. Sama-sama 1 sendok, ya. Setelah itu kita gerus kedua bahan tersebut sampai dengan baik. Kalau sudah homogen semua, ya, kalau sudah campuran antara sodium benzoat dan sodium hidroksida yang sudah homogen, kita ambil 1 sendok, ya, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tutup dengan kapas, kemudian kita panaskan. Oke, baik, sudah terbentuk gelembung dan terbentuk produk cairan, ya, itu artinya sudah terbentuk senyawa alkana. Sekian untuk pembentukan senyawa alkana.